Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Waduh, udah lama banget nih aku nggak upload video. Kayaknya udah hampir 5 bulanan aku nggak upload video ya teman-teman. Karena ya apa, selain ada kesibukan, terus juga aku waktu itu sempet keluar kota sampai 2 minggu. Terus pulang dari luar kota, tadinya aku mau istirahat sebentar aja gitu, mau istirahat nge-YouTube gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kebablasan. Sampai 5 bulanan ternyata aku nggak nge-YouTube ya teman-teman. Dan karena aku lagi kangen banget untuk nge-YouTube, jadi beberapa hari yang lalu itu aku sempat bikin video. Terus alhamdulillah bisa edit video dan voice over lagi. Dan seperti video aku yang udah-udah, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan sehari-hari aku di rumah. Nah ini tuh pagi-pagi ya teman-teman, pagi hari. Jadi aku lagi sarapan dulu. Ini sarapan seadanya ya teman-teman. Jadi tadi pas suami tuh request minta dibikinin nasi goreng. Terus anak aku minta dibikinin mie goreng. Nah jadi ini aku campur gitu sisa sarapan pas suami dengan anak aku. Nah alhamdulillah sarapannya udah selesai walaupun seadanya, tapi nikmat ya teman-teman. Dan sekarang lanjut aku mau sedikit makeover ruang makan ya teman-teman. Jadi aku tuh udah agak bosen dengan tampilan ruang makan warna cat ya, maksudnya warna cat yang ada di ruang makan ini. Jadi udah dari dulu aku ruang makan ini pakai warna putih. Nah jadi sekarang aku mau coba ganti warna ya teman-teman untuk tampilan temboknya. Nanti aku mau cat dengan warna pink. Untuk warna pinknya nanti aku akan pakai warna pink yang benar-benar muda banget, pokoknya pink pudar gitu ya teman-teman. Nah ini aku dibantu sama Mang Ujang, kebetulan dia lagi ada di sini, alhamdulillah. Jadi bisa bantu-bantu aku untuk proses ngecat temboknya. Dan lagi kalau aku sendiri sih nggak bakalan sanggup ya teman-teman untuk ngecat tembok. Untuk wallpaper timbul yang motif batu bata ini nggak aku lepas ya teman-teman. Jadi aku tutupin aja pakai kertas dan juga isolatif supaya nggak ketetesan cat. Nah untuk wallpaper di bagian sini ini aku lepas semua karena ini bagian atasnya akan aku cat. Terus untuk bagian bawahnya akan aku tempel wallpaper timbul tadi supaya seragam gitu ya teman-teman. Jadi semua tembok bagian bawah ditempel wallpaper timbul yang motif batu bata. Dan untuk bagian atasnya akan aku cat warna pink. Nah untuk catnya ini aku pakai Nippon Paint dari Vinilex. Dan itu nomornya tuh kode nomornya tuh 661. Tapi ini tetap nanti akan aku campur warna putih ya teman-teman, supaya warna pink itu lebih muda lagi, lebih pudar lagi. Nah itu ada sebagian sisi tembok yang retak gitu ya teman-teman, yang udah berlubang, yang udah kebuka gitu, udah rusak. Jadi aku coba tutupin pakai semen putih, tapi ternyata nggak rapi ya teman-teman. Karena nggak biasanya main tembok, jadi ini diambil alih sama Mang Ujang. Nah ini Mang Ujang juga ngehalusin temboknya pakai amplas gitu ya teman-teman, supaya nggak kasar. Jadi setelah nanti dicat hasilnya itu mulus ya teman-teman. Nah ini sekarang aku gantian ngecat sama Mang Ujang, jadi dia juga kan banyak kerjaan yang lain. Jadi gantian untuk ngecatnya ya teman-teman. Untuk bagian atasnya sih itu bagian Mang Ujang, karena itu kan susah, harus naik-naik tangga gitu. Kalau aku sih cukup ngecat bagian bawahnya aja, karena kan lebih mudah ya teman-teman, nggak usah naik-naik tangga gitu. Thank you.
Nah, sekarang lanjut aku mau pasang wallpaper batu bata timbulnya atau disebut juga wall foam ya, teman-teman. Nah, untuk satu sisi tembok yang ini memang awalnya itu nggak pakai wall foam. Jadi supaya seragam, sekarang ini aku pasang aja. Dan alhamdulillah untuk pengecatan tembok dan pasang wall foamnya udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ada kelihatan perubahannya nggak sih? Sepertinya cuma sedikit gitu ya kelihatan berubah. Tapi kalau aku sih alhamdulillah lumayan puas. Soalnya kan biasanya ruangan ini tuh dominan putih. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak pink-pinknya gitu. Nah, sekarang aku lanjut geser-geser meja makannya, teman-teman. Jadi ini aku mau ganti posisi. Posisi meja makan ini kan awalnya atau dulunya memang seperti ini. Jadi sekarang aku membalikin lagi ke posisi yang dulu supaya sedikit ganti suasana aja. Nah, beres-beresnya udah selesai. Alhamdulillah lumayan puas dengan hasilnya. Karena kan sekarang ruangan makan ini lebih berwarna, lebih ke warna pink-pink gitu ya, teman-teman. Walaupun gak terlalu kentara, soalnya kan ini warna pink pudar ya, teman-teman. Jadi pinknya tuh muda banget. Tapi lumayan lah ada ganti suasana. Oh ya, untuk bingkai-bingkai fotonya juga tadi aku cat warna putih, tapi nggak sempet aku record ya, teman-teman. Soalnya tadi lumayan ribet. Dan lanjut sekarang aku mau unboxing dulu. Nah, ini tuh paketnya aku tunggu-tunggu banget. Jadi aku tuh belinya tuh di TikTok shop ya, teman-teman. Jadi kebetulan aku lihat yang lagi live. Ini tuh aku langsung mau beli, soalnya itu benar-benar lucu gitu. Nah, untuk packingannya juga lumayan keren sih menurut aku, walaupun nggak ada dusnya, nggak ada kardusnya, tapi tadi itu ada plastik khusus gambar bearnya, terus juga ada tas kain yang gambar bearnya juga. Nah, ini dia tasnya ya, teman-teman. Dia tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga untuk ukurannya, tapi ini menurut aku sih muat lumayan banyak ya. Untuk dompet panjang juga ini bisa masuk. Nah, untuk bahannya juga ini tuh bener-bener kayak kulit sintetis premium gitu ya, teman-teman. Nah, ini di dalam tasnya juga masih ada tag-nya, terus kita dapat juga tali panjang. Tuh kelihatannya teman-teman untuk detail bahannya tuh bener-bener halus, tebel, terus gambarnya juga timbul gitu. Ini pokoknya aku suka banget nih, gemoy, lucu. Nah, terus resletingnya juga berbentuk bear gitu ya, teman-teman. Warnanya juga gold mengkilat, jadi kesannya tuh mewah. Nah, ini resleting utamanya juga ada dua, itu lucu, ada gambar bearnya juga. Nah, ini untuk tali tenteng dan juga tali panjangnya juga bahannya itu bener-bener tebel, halus. Ih, pokoknya ini kesannya tuh elegan dan mewah ya, teman-teman. Elegan, mewah, tapi gemoy juga gitu. Jadi menurut aku sih ini bisa dipakai untuk kalangan anak muda dan juga emak-emak. Dan akhirnya aku beli satu lagi ya, teman-teman. Ini tuh pesanan kakak aku karena ternyata dia tuh suka juga. Oh ya, tas ini tuh aku beli di TikTok Shop. Cuma kalau kalian yang mau samaan, nanti linknya aku cariin di Shopee. Oke, teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur dan memberikan sedikit manfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.